Kepala Badan Narkotika Nasional, BNN, Petrus Reinhard Golose mendukung pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dukungan ini diwujudkan dengan memastikan pembangunan wilayah IKN yang bersih dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, narkoba. Hal itu disampaikan Petrus saat mengunjungi titik nol IKN Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Kaltim, pada Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Berkaitan dengan IKN, kami juga akan membangun Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota, BNNK, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, ujar Petrus dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat, tanggal 11 November tahun 2022. Petrus menambahkan, pendirian Laboratorium Narkotika di Samarinda, Kaltim, yang diresmikan pada Rabu tanggal 9 November tahun 2022, merupakan wujud dukungan BNN terhadap IKN. Untuk diketahui, laboratorium tersebut dibangun di atas lahan seluas 1289,75 meter persegi M2, yang berlokasi di Kecamatan Tanah Merah, Samarinda. Selain karena diperlukan oleh penyidik untuk projustitia, imbu Petrus, Laboratorium Narkotika Samarinda juga dibutuhkan untuk mendeteksi new psychoactive substances NPS yang beredar di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Kami berharap, Laboratorium Narkotika di Samarinda dapat membantu mempercepat penanganan permasalahan narkotika untuk mewujudkan Indonesia maju bersih narkoba bersinar, kata Petrus. Sebagai informasi, bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada Kamis, Mars BNN dikumandangkan di IKN Nusantara. Petrus bersama para jenderal ikut menyanyikan Mars BNN guna menggelorakan perang terhadap narkotika.